Dalam konteks etika dan moralitas, kebohongan politik tidak dibenarkan. Berbohong, baik dalam bidang politik atau bidang lainnya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan integritas. Politik seharusnya didasarkan pada transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas terhadap publik. Namun dalam praktek politik, sayangnya kebohongan atau manipulasi informasi sering terjadi. Beberapa politisi mungkin menggunakan strategi ini untuk mendapatkan dukungan, melindungi kepentingan, atau menghindari tanggung jawab. Meskipun demikian, hal ini seringkali mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Banyak ahli etika juga berpendapat bahwa kebohongan, meskipun memberikan keuntungan jangka pendek, cenderung merusak legitimasi politik dan hubungan antara pemerintah dan warganya dalam jangka panjang.